kemerdekaan Indonesia yang ke-76, pemuda LDI Tabanan membentangkan bendera merah putih sepanjang 17 meter di Taman Bung Karno. Selain merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia, kegiatan itu juga untuk memperingati hari jadi ke-63 Provinsi Bali yang jatuh pada 14 Agustus 2021. Mereka membentangkan bendera merah putih di depan patung Garuda Wisnu Serasi yang menjadi ikon Taman Bung Karno sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera merah putih yang dibentangkan adalah hasil jahitan pemuda LDI Tabanan. Sementara ukuran 17 meter terinspirasi dari Hari Kemerdekaan yang jatuh setiap 17 Agustus. Setelah membentangkan bendera, mereka menggelar bakti sosial membersihkan sampah di sekitar Taman Bung Karno dan membagikan ratusan masker kepada masyarakat. Pesan yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat Bali dan Tabanan khususnya adalah, yang pertama, kami ingin tetap menumbuhkan jiwa patriotisme di tengah adanya pandemi COVID-19 ini. Kemudian yang kedua, kami ingin memberikan pesan kepada masyarakat semua bahwasanya kita wajib selalu menjaga kebersihan maupun kesehatan, serta jangan lupa selalu memakai masker sebagai tindakan preventif untuk mencegah penularan COVID-19. Acara bakti sosial itu digelar sebagai bentuk cinta tanah air. Warga LDI Tabanan berharap perekonomian Bali bisa bangkit kembali akibat pandemi. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.